peternak kalau sapinya ngongsrong terus liurnya kotor seperti ini. Kotor ya Mbak, kata ya Mbak. Ini kotor. Nah, ini biasanya sudah ada sariawannya. Ini Mbak. Ya, kelihatan ya? Ya. Ada sariawannya. Ini menunjukkan sapi ini kena PMK. Kalau sudah seperti ini sapi jangan dimandikan. Jangan dimandikan, jangan dicontangi apapun. Terus, jangan dicontangi apapun. Terus kukunya ini, jangan disemproti. Ini udah basah ini, semprot sampai luka ini. Ini Mbak. Ini sampai luka. Jadi, gak perlu disemproti seperti ini. Pirtus, gak perlu. Ini yang mendelok, baik dipotong. Pirtus ya. Gak perlu dikasih pirtus ini. Ini alkohol lima. Ini. Gak perlu dikasih alkohol gini. Jangan disemproti kaki-kaki ini. Ini cukup seperti ini. Cinta, ayo. Jadi sotaku. Seperti ini. Jadi ini ya, ini hidungnya, mulutnya cukup dikasih gini. Nah, ini pagi dan sore, Pak. Ya, pagi dan sore. Tapi ini kan belum dicontangi ya? Belum. Jangan dicontangi macam-macam, jangan dikasih pil macam-macam. Cukup ini. Ini perawatan. Ini pagi dan sore. Iya. Terus di kakinya cukup kasih ini sebentar. Jalan terus videonya. Nah, ini jangan teguk, pegangi ini. Nah, yang luka-luka ini cukup dikasih ini ya. Waduh. Salep sama obat lalat. Ini. Ya. Nah, salep sama obat lalat. Sik, aku enggak. Untuk besok. Nah, ini. Besoning, pokoknya air. Nah, ini diolet ini begini kan. Nah, ini kalau ada ulatnya mati ini, ada belatungnya. Ya. Ya. Terus ini sela-selanya, ini kukunya ini. Nah, ini sedang ini begini kan. Ya. Iya. Terus ini gini. Ini enggak boleh disemprot ini. Oh iya. Ini sudah luka ini. Ya, luka. Soalnya apinya besar. Harus di tanah. Ini enggak boleh masukkan kandang. Ini ya. Ini. Ini. Biar enggak ada lalat. Besok enggak usah disemprot. Ya, enggak boleh disemprot ini. Ini enggak boleh disemprot. Terus ini masih merah. Enggak boleh disemprot. Nah, terus ini. Ini dikasih juga. Nanti tak tinggal salep lagi ya? Iya. Oke. Ini. Diperlatih ini gini. Iya. Oh. Terus, yang ini juga semua kakinya itu, Pak? Iya, ini tidak boleh disemproti. Tidak boleh semprot ini. Buatkan lagi. Ini nyamuk malat banyak ini. Oke, tapi ini besar, rodok suwe. Nah. Ini ya.
Ini masih ngongcrong panas ini. Habis ini disuntik. Nah, biar enggak ada lalat, mundur, Mbak. Ini tubuhnya dikasih ini. Oh, kosong. Atau bisa nih. Untung enggak pernah mandi ya sapinya ya. Makannya masih mau? Mau. Masih makan. Kalau enggak mau makan, disuapin pisang. Atau pisang anu, pisang masak. Pisang buah. Iya. Iya. Ini tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikandangi. Kalau mau makan, ini nanti habis itu bisa obat. Ini pokoknya tidak boleh disemprot lagi loh. Iya, iya. Itu kalau mulai pertama tidak disemprot, aman itu. Ini udah dapat berapa hari? 2 hari. Iya. Disemprot, Mak. 2 hari. 2 hari disemprot ya? Iya, enggak sih. Renang maksudnya malam. Karena cat itu, Pak. Iya. Nah, nanti pengalaman ya, para peternak. Ini, samain kata nasi. Kodeng, iya. Dirisah. Iya. Jadi para peternak, kalau sapinya menciri PMK, itu jangan disemproti kakinya. Cukup ada salep sama obat alat, terus hidungnya diolesi iodin. Itu aja. Insya Allah ini seminggu 10 hari aman, aman. Sementara masih di luar aja. Kalau sudah bangun tidurnya enak, ini tidur, mau tidur? Tidur. Oh ya wes. Nanti nek tidur enak dikasih bangun, tidur, obatnya. Wes pokoknya jangan disemprot lagi ya. Ini eman virtusnya digawe apa iku? Bakar sate enak. Enggak usah disemprot alkohol ya. Ini stop. Stop ini aja. Insya Allah ini diberi kesembuhan oleh Insya Allah. Amin. Jadi ini penyakit ini menular. Ini sudah divaksin apa belum? Belum. Pernah disuntik vaksin belum? Belum pernah, oh ya wis. Ini insya Allah sembuh. Ini banyak saat ini yang kena seperti ini. Tapi kalau penanganannya tepat, insya Allah sembuh. Kalau ini disemprot bisa lepas kukunya. Ini masih 2 hari ya. Terima kasih. Jadi para peternak, kalau sapinya ngilur kotor seperti tadi, dibuka ada sariawannya, segera hubungi dokter hewan. Dan penanganannya jangan dimandikan, jangan disemprot. Hidung mulut cukup diolesi iodin, sapi apa kuku diolesi salep sama obat alat. Terima kasih.